Well, folks, it's time to kick it old school. Yeah. Guys, welcome back to my channel. This is Florenzio Pitta. Kali ini tutorial saya buat submission saya di Face Awards Indonesia 2018. So, kita mulai aja. Ini pertama saya pakai primer pore filler dari NYX Cosmetic. Saya aplikasikan ke seluruh wajah aja seperti biasa. And then next, saya aplikasikan ini white foundation ke bagian wajah saya. And then I blend it with a beauty blender. Kemudian ini saya mau cover bulu alis saya ya. Jadi saya pertama menggunakan lem bulu mata dulu. Lalu ini saya sikat menggunakan spoolie brush ya, supaya bulu alisnya tidak keluar-keluar tapi dia menempel di jidat. Anda mengerti maksud saya. Lalu saya tutup lagi dengan white foundation yang tadi. Lanjut ini saya menggunakan two timer liner. Ini black pencil liner dari NYX juga. Saya mulai menggambar pola di bagian jidat ya. Lalu saya isi dengan black face paint. Sesungguhnya saya ini tidak tahu mau bikin apa sebenarnya ya. Saya mulai melukis saja di wajah ini ya. Nanti jadi apa itu di belakang kalian lihat nanti ya. Nah, lalu ini saya membuat pola juga untuk membatasi bagian wajah saya, di mana nanti saya akan bikin batas antara wajah baik dan wajah jahat atau wajah tidak baik ya. Nanti kalian lihat. Jadi sembari saya mulai melukis di badan dan di wajah ini, imajinasi saya juga ikut berjalan ya. Lalu ini saya menggunakan beberapa perkakas yang harusnya untuk dipakai bikin maket atau bikin mading ya. Ini saya pakai styrofoam, saya kasih silver face paint, dan nantinya akan saya tempel di bagian jidat saya yang tadi saya berikan pola seperti crack atau lubang itu loh. Setelah itu, kemudian saya mulai beralih ke eye look. Saya akan bikin eye look kali ini rada-rada cut crease, terus glittery. Pokoknya sesuatu yang eye-catching. By the way, anyway, Basway ini saya menggunakan glitter yang seharusnya ditempel untuk mading atau market ya. Saya tidak peduli, yang penting warnanya sangat cantik. Kemudian dengan menggunakan silver face paint ini, metallic dia ya, saya mulai blok di bagian bawah wajah saya yang tadi saya batasi. Kemudian saya berikan gradasi dari warna hitam menuju ke silver tersebut. Ini beralih sedikit ke eye looknya, saya kemudian menambahkan pink eyeshadow di bagian bawah mata, lalu di waterline yang di bawah juga saya berikan eyeliner, ini liner ya, dari jumbo eye pencil NYX yang berwarna putih. Kemudian ini juga ada bahan mading ya, seharusnya ini adalah kertas hologram yang sangat unik, lalu saya gunting membentuk pola abstrak ini ya, lalu saya tempelkan di bagian bawah baja saya yang tadi silver itu ya. Kemudian saya tambahkan detail-detail seperti shadow.
Lalu berlanjut ke area badan atau tangan. Ini saya mulai membuat batas atau garis untuk nantinya saya akan gambar atau bikin beberapa unsur berbeda di setiap bagiannya. Nah, yang coklat ini saya rencananya mau bikin ala-ala seperti kayu begitu ya. Lalu di lengan kanan saya yang dari kalian kiri, saya taruh face paint berwarna gold. Saya tambahkan juga beberapa detail yang saya inginkan. Oh ya, BTW ini saya baru pasang bulu mata ya, jadi saya tampilkan dulu ke depan kalian. Oke tak, lanjut di bagian lengan saya yang sebelah kiri ini saya batasi lagi menjadi dua bagian. Nanti di lengan yang bagian bawah menuju ke tangan itu saya bikin rada-rada robotik atau unsur-unsur logam seperti itu kira-kira ya. Kemudian saya buat baju ala-ala juga ya. Ini saya agak crop karena saya tidak ingin kalian melihat puting saya. Lalu face paint yang black ini juga saya warnai di bagian leher saya. Saya baurkan sampai ke bawah-bawah ya. Tapi jangan sampai di kaki ya, nanti Anda jadi sweater pit. Kemudian ini saya lanjut lagi di bagian lengan sebelah kiri yang bawah itu saya tambahkan detail-detail agar saya terlihat seperti logam atau robot ala-ala ya. Kemudian beralih ke wajah lagi, ini saya tambahkan beberapa warna di area jidat ya, supaya saya terlihat stres begitu ya. Kemudian di bagian alis sebelah kanan saya ini saya tempelkan beberapa, bukan beberapa ya, saya tempelkan sebuah ornamen ya, agar saya terlihat semakin membingungkan. Lalu rambut saya juga saya berikan white face paint. Kemudian rambut saya juga saya kuncir menjadi dua. Lalu saya ikatkan ini plastik metalik ini ya, saya tidak mengerti ini namanya apa, pokoknya membuat saya semakin menjadi rumit. Kemudian di bagian leher saya yang tadi saya berikan black face paint itu kan sudah berwarna hitam ya, saya tambahkan dengan white face paint membentuk garis-garis ya. Ini seperti saya terinspirasi dari Wakanda punya kalung itu ya. Lalu untuk ke lipstick saya menggunakan lipstick berwarna gold. Lalu saya bubuhkan juga glitter gold. Luar biasa. And yeah, I'm done. This is my final look untuk submission saya di Face Awards kali ini. Thank you so much sudah nonton ya. Sebenarnya saya ini bingung tadi di awal mau bikin apa ya. Jadi saya mulai bikin saja. Seiring berjalannya saya tiba-tiba terinspirasi oleh Avengers Infinity War. So jika kalian lihat ini saya ada sentuhan-sentuhan dari superhero-superhero di sana ya, seperti Nebula, Mantis, ada Bucky juga, dan leher saya seperti Wakanda Black Panther ya, kira-kira seperti itu. Oke, pokoknya thank you so much you guys for watching this video. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much, bye.